Terdaftar 5 pemain tak diduga dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia U24 yang menarik untuk dibahas. Kelima pemain ini diproyeksikan untuk memperkuat Timnas Indonesia U24 pada pertandingan Asian Games 2022. Berikut kelima pemain tersebut. Hugo Samir. Pemain tak diduga yang dipanggil Indra Syafri salah satunya adalah Hugo Samir. Keputusan Indra Syafri menimbulkan pertanyaan publik. Mengingat Hugo Samir belum tampil dalam pertandingan apapun sejak pindah ke Borneo FC di awal musim 2023-2024. Meski demikian penyerang muda berusia 18 tahun tersebut memiliki pengalaman bermain di Timnas Indonesia U19 dan U20. Indra Syafri memplot Hugo Samir di posisi lini serang Timnas Indonesia U24. Andi Setio. Andi Setio mendapat kesempatan untuk mengisi posisi pemain senior. Keputusan Indra Syafri ini sangat tidak terduga mengingat penampilan Andi Setio yang belum konsisten bersama Persikabo 1973. Sebab beberapa waktu lalu pemain berusia 25 tahun itu perlu pemulihan setelah cedera. Salah satu pertimbangan Indra Syafri memilih Andi Setio bisa jadi karena penampilan apiknya di Asian Games 2018. George Brown. Pemanggilan George Brown oleh Indra Syafri juga menimbulkan sejumlah pertanyaan. Sebab pemain blasteran ini baru sekali tampil bersama Persebaya Surabaya. George Brown juga tergolong bukan pemain andalan. Bahkan dia kalah dalam persaingan posisi bek kanan dari Arif Catur. Berikutnya Rizky Ridho. Indra Syafri memanggil Rizky Ridho tentunya dengan sejumlah alasan. Pemain berusia 21 tahun ini menjadi andalan Persija Jakarta pada beberapa pertandingan. Kehadirannya juga menjadi pondasi penting bagi skuad asuhan Thomas Doll. Bahkan sang pelatih Macan Kemayoran itu sempat bersikeras menolak pemanggilan Indra Syafri. Terakhir Ramai Rumakik. Sebelumnya Ramai Rumakik sempat menjadi perbincangan lantaran menolak panggilan Shin Tae-yong untuk memperkuat Timnas Indonesia di SEA Games 2021. Sejak saat itu Shin Tae-yong tidak lagi memakai jasa pemain asal Papua tersebut. Kini Ramai Rumakik mendapatkan kesempatan kedua dari Indra Syafri untuk berseragam Timnas Indonesia lagi. Tentu penyerang Persipura Jayapura itu tidak ingin menyia-nyiakan lagi kesempatan yang telah diberikan kepadanya. Demikian 5 pemain tak diduga yang dipanggil Indra Syafri ke Timnas Indonesia U24.